Empat jenis kuah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kedai ke? Ini nak boleh sense Domino's ni. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Okay, hari ni aku nak makan dua benda lah eh. Satu, nasi daun pisang. Dan satu lagi ialah pizza. Dan aku nak makan ni sebenarnya dekat ni. Ada satu kedai ni, nama dia Banana Express. Ini location dia betul-betul sebelah dengan Nasi Kandar Express dekat Southville ni. So, jom. Malah cakap banyak. Hari pun tengah hujan ni. Jom, kita terjah dekat Banana Express ni. Okey, inilah dia Banana Express yang terletak di Southville City, Dengkil. Ha, dan waktu aku sampai tu, okey, okey sangatlah eh, sebab tak ramai orang. Maksudnya aku boleh conquer satu kedai. Dan sampai tu aku tengok dekat dia punya buku menu ada set daun pisang, mutton dan juga ikan. Tapi aku pilih ikan lah kot, sebab asyik makan mutton je kan. So diorang pun sediakanlah makanan dekat depan aku secara live. So beginilah perasaannya makan dekat atas daun pisang. Dihidangkan lauk-lauk, okay. Dia tuangkan nasi, lepas sekejap lagi dia tuangkan kuah apa semua, okay. So korang bolehlah makan dekat atas. Ini kiranya satu portion tau. Macam okey tak okey? Okey guys, inilah dia nasi daun pisang yang aku cakapkan tadi. Dan sebenarnya aku dah orderkan satu lagi diorang punya menu yang ada dekat sini, iaitu seafood pizza. Kejap lagi diorang keluarkan. Dan aku sebenarnya hari ni tak makan apa-apa lagi tau. Daripada pagi memang aku simpan perut nak perkena dia punya nasi daun pisang ni. Dan kalau korang nak tahu, Banana Express ni sebenarnya subsidiary daripada Nasi Kandar Express NKI yang aku pernah reviewkan sebelum ni. Kalau yang ada dekat Southville ni, betul-betul sebelah dengan Nasi Kandar Express Southville. Dan set yang aku ambil ni adalah set ikan tenggiri. Oh, ini dia bagi ikan tenggiri dia. Tadi aku ingatkan nak apa, ayam tandoori. Rupanya ikan tenggiri eh. Sebab cara dia apa, masak ikan ni kan, dengan dia punya rempah-rempah kat bahagian luar dia tu, dah macam ayam tandoori dah. Look at this. Besar juga dia punya ikan tenggiri ni eh. Dan tadi masa diorang hidangkan, diorang letakkan selapis daun pisang ni, okay, fresh, cantik lagi. Lepas tu dia letakkanlah dia punya sayur-sayur ni, okay. Ada 3 jenis sayur. Lepas tu dia bagi sekali dengan 4 pedem. Ini penting. Dan kuah tadi aku tengok diorang ada letakkan sekali 4 jenis kuah. Aku minta kuah campur lah kiranya eh. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan, ini ada acar. Right, ini ada acar. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan dia punya cili ni. Dan juga ni, rasem. Kau pernah makan tak rasem? Dan untuk melengkapkan lagi aku punya hidangan untuk makan apa, tengah hari ni kan, kira makan tengah hari lah eh. Walaupun sekarang ni pukul 4 lebih dah. Aku ada order sekali dengan dia punya teko kosong. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku gaulkan dulu dia punya nasi dan juga dia punya kuah-kuah ni tadi. Tadi aku tengok ada kuah kari, ada kuah dal, okay? Lagi dua kuah tu aku tak ingat kuah apa. Campurkan, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wey. Ini jenis-jenis kari yang aku suka eh. Savory dan pedas. Bagi siapa yang biasa tengok video daripada Padu Bib, aku akan banyak berkata tentang makanan yang savory dan pedas. Sebab itu antara rasa-rasa ataupun flavor-flavor yang aku sukalah. Aku nak perahkan sikit limau ni kat dia punya ikan tenggiri. Ini ha dia punya ikan tenggiri. Gaulkan sekali dengan dia punya nasi dan juga kuah kari. Ambil sayur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Aku tak ingat ini kali keberapa aku makan macam ni lah. Maksudnya ada dia punya daun pisang. Lepas tu lauk-lauk apa semua, makanan semua kita makan kat atas daun pisang macam ni. Kalau makan macam nasi lemak dengan daun pisang tu, itu dah biasa lah kan. Ini nasi kandar dekat atas daun pisang lah. One more time. Nampak? Geram teruk. Untuk satu portion dia bagi semua ni, pada aku sangat-sangat berbaloi dengan harga yang diorang bagi. Korang pun boleh pilih juga, okay, menu-menu lain lah. Ada ayam, ada ikan tenggiri macam ni, ada sotong, kambing pun ada. Papadum. Yang ni dah lemau sikit. Yang ni, yang ni. Bau betul. Aku jangan-jangan sebenarnya makan ikan tenggiri diperahkan dengan limau nipis macam ni. Bau. Tadi ikutkan, aku nak datang awal sikit. Pukul sekitar waktu makan tengah hari lah eh. Pukul 12, pukul 1 macam tu.
Tapi sebabkan aku tengok dia punya waktu operasi untuk NKE Pizza tu, dia orang start buat pizza ni pukul 4 petang. Itu yang aku macam terpaksa like just buat makan tu lah. Puas hati. Kalau tak juga pedas, ini dia dibagi sekali dengan dia punya cili. Cili ni macam rupa cili yang telah pun digoreng lah. Eh, nampak? Wih. Wow, ini macam cili jeruk yang telah pun digoreng. Wow, tajam mik rasa dia. Wah, makan sekali dengan nasi. Dia punya cili ni memang kau kena makan dengan nasi. Baru dia punya rasa tu tak ketara sangat. Dia pedas weh. Pedas. Benar kan? Aku kena slow sikit makan. Aku suka betul dekat dia punya ikan tegiri ni. Dia punya isi tu memang meaty betul lah. Kadang-kadang tu kalau nasib kurang baik kan, pergi makan dekat yalah, kedai mamak biasa kan, dia orang punya ikan tegiri tu bukan main kurus betul. Oh, aku lupa. Ini diorang punya rasam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebelum ni aku pernah makan rasam ni dekat mana eh? Dekat restoran Tajuddin Husin kalau tak silap aku, dekat Pening sana. Dia punya rasam dia aku tak boleh masuk weh. Masam tu. Tapi yang ni rasa dia terkawal. Rasam ni kira macam sup lah eh. Sup. Campurkan sikit dengan nasi, ambil ikan tenggiri, gaulkan. Oh, sayur. Makan. Wow. Dia punya rasa ni semua blend in. Dia tak ada rasa yang pelik, tak ada rasa yang jumpy. Okay. Tapi lah, untuk dia punya cili ni, wow. Rasa dia sangat strong. Okay. Rasa masin dia tu, pedas. Wow. Siapa-siapa yang rasa macam dah lama tak makan nasi daun pisang macam ni kan, mainlah datang sini. Dia orang pun ada set jimat juga. Okey, tadi aku dah bagi tahu yang aku nak orderkan pizza kan. Yang ini aku punya pizza dah siap dah. Gila kau, kedai mamak jual pizza weh. Betul-betul tak sangka, aku tak ada expectation yang tinggi. Jom kita try dulu. Yang ni pizza seafood. Panas. Look at this. Jom, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jom, weh. Salah kedai ke? Ini nak boleh seng-seng Domino's ni. One more bite. Wow. Eh, weh, aku tak boleh percaya kedai mamak boleh jual pizza. Pizza dia bukan calang-calang, bukan biasa-biasa punya. Aku suka dekat dia orang punya pizza ni sebab dia punya crust ni, dia orang tak buat yang tebal-tebal gedebak tu. Lepas tu dia punya ketebalan dough pizza ni pun dia orang buat nipis-nipis je. Sebab kalau buat yang tebal-tebal tu, muak bai. Ini aku boleh katakan bukan dough yang ready made. Power. Lagi satu geng. Dia punya cheese yang diorang letak yang kat atas ni memang meriah betul. Memang macam pizza yang korang makan kat kedai-kedai pizza yang famous lah eh. Aku malas nak sebut brand-brand tu kan. US Pizza lah, Domino's lah, apa lagi? Pizza Hut. Cik cakap tadi tak nak sebut tak? Sedap. Yang ni seriously aku tak malu nak puji dia. Sedap. Walaupun awal-awal tadi aku agak skeptical sikit kan. Jadi mamak jual pizza. Untuk diorang punya base kat bawah tu kan, diorang gunakan tomato. Mantap. So balance ni aku boleh bawa balik. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangatlah sebab teman aku makan
nasi daun pisang dengan lauk ikan tenggiri tadi. Licin aku makan kan. Lepas tu kita layan dia punya seafood pizza ni. Untuk daun punya pizza ni pun ada flavor lain juga, iaitu beef dan juga chicken. Aku sebenarnya tak letakkan satu benchmark yang tinggi lah, tapi bila dah makan tu memang mantap, memang boleh lawan pizza-pizza yang hebat dekat luar sana. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beef Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Beef Studios. Dan untuk siapa-siapa yang nak dapatkan update terkini daripada Banana Express ni kan, korang pun boleh follow diorang ni dekat korang punya social media. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun makanan yang ada dekat Banana Express yang ada dekat Southville City ni, memang mantap, memang padu gila ni. Padu Beef.